Tiga orang diamankan polisi atas kasus pembunuhan nenek 60 tahun di Sumbawa. Meski demikian, polisi belum menetapkan tersangka dari kasus tersebut. Kasus dugaan pembunuhan seorang nenek berinisial SR 60, warga Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa terus didalami kepolisian. Penyidik Reserse dan Kriminal, Reskrim, Polres Sumbawa yang dibantu jajaran Polsek Utan masih berusaha keras mengungkap kasus tersebut. Hingga saat ini kepolisian belum menetapkan tersangka dan modus pembunuhannya. Tapi polisi telah mengamankan tiga orang. Kepolisian tengah meminta keterangan ketiga orang tersebut. Namun dia belum membeberkan hasil sementara dari ketiganya. Diberitakan sebelumnya, seorang nenek berinisial SR 60 warga Desa Tengah, Kecamatan Utan, ditemukan tewas, Senin, tanggal 16 Agustus tahun 2021, pukul 9 WITA. Pada tubuh korban terdapat luka bekas penganiayaan.